stop. Halangan, rintangan, pementang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sisingji Season 7 versi manhwa episode 9 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Aosue sudah berhasil menyatukan seluruh klan naga untuk berperang melawan surga. Di episode kali ini diawali menceritakan satu bulan yang lalu, terlihat bocah naga yang sedang berlari dengan ekor yang putus. Tampaknya ia pun sedang dikejar-kejar oleh sekelompok manusia naga yang lain. Hei, jangan lari kau, jangan lari kau dewa wabah, teriak mereka. Dan ternyata itu adalah Aoye guys. Tapi tiba-tiba ia pun tersandung batu dan terjatuh, sehingga orang-orang pun bisa mengejarnya dan mereka pun langsung menghajar Aoye rame-rame. Hei, dasar kamu telah menyebarkan wabah kemana-mana. Sejak kamu kembali ke klan naga, langsung muncul penyakit aneh. Kamu pasti membawa sesuatu yang terlarang. Kau harus dihukum, teriak orang-orang itu. Lalu terlihat salah satu dari mereka membawa obor. Ia pun berencana akan membakar Aoye. Aoye pun sangat ketakutan. Tolong lepaskan aku bukan dewa wabah, ucap Aoye memohon. Tapi mereka tak mau tahu, orang yang membawa obor itu pun akan segera membakar Aoye. Tapi tiba-tiba, obor yang dipegangnya pun terlempar dari tangannya. Dan ternyata itu karena sang raja naga yang datang dan segera menampar obor itu guys. Hei, apa yang kau lakukan? Biarkan dia pergi, ujar Aosue. Lalu orang-orang itu pun langsung menjelaskan kalau Aoye itu adalah sumber wabah. Jadi mereka tak mau melepaskan Aoye. Berani menentangku, ujar Aosue dengan tatapan tajam kepada para orang-orang itu. Sehingga para manusia naga itu pun langsung takut dan melepaskan Aoye di depan rajanya. Hei bocah, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tolong jelaskan semuanya. Aoye kemudian di situ menjelaskan dan menceritakan semua yang dialaminya kepada Aosue. Tuan Raja Naga, namaku Aoye. 3 hari yang lalu saya pergi ke Tianhuang bersama semua orang dan bermain di atas tebing. Hingga akhirnya saya ceroboh dan terjatuh dari tebing itu. Aosue yang mendengar hal itu pun langsung kaget. Tianhuang, tempat itu sangat curam. Bahkan sejak kecil saya dilarang untuk pergi ke sana karena sangat berbahaya, ujar Aosue terkaget. Aoye pun melanjutkan ceritanya. Setelah ia jatuh dari tebing itu, ia berpikir bahwa dirinya akan mati. Tapi tiba-tiba ada suatu hal yang aneh mengejutkan dirinya, karena ia tak menyangka akan bertemu dengan seekor rusa besar yang memancarkan 9 jenis cahaya. Rusa itu menyelamatkan Aoye dan membawa Aoye ke dalam guanya. Dan setelah Aoye tersadar dari pingsannya, ia kemudian melihat rusa itu sudah berada tepat di depannya dan berubah menjadi wujud seperti manusia. Dan ternyata itu adalah rusa 9 warna yang bernama Luye. Lalu apalagi? Ucap Aosue menyuruh Aoye meneruskan ceritanya. Aoye lanjut bercerita kalau rusa legendaris itu kemudian membawa Aoye keluar dari tebing hanya dengan 2 atau 3 lompatan saja. Dan setelah menolong Aoye, rusa itu pun pergi. Selamat dari bahaya dan bertemu dengan rusa legendaris. Ini sangat langka. Semoga saja kau beruntung Aoye, ujar Aosue di situ. Aoye kemudian lanjut bercerita kalau setelah kejadian itu, ia pun lalu menceritakan apa yang telah dialaminya itu kepada semua orang. Akan tetapi, orang-orang malah menuduh Aoye telah membuat kesepakatan dengan rusa itu, bahwa Aoye telah menukar nyawanya dengan sesuatu. Hingga akhirnya suku naga ditimpa bencana penyakit yang sangat aneh. Orang-orang di situ pun kemudian berkata, "Hei, akhirnya kau mengaku juga. Kau telah membawa wabah ke suku naga," ucap mereka. Lalu Aosue pun bertanya kepada Aoye, apakah Aoye mempunyai sebuah permintaan dan perjanjian dengan sang rusa itu. Terlihat Aoye pun langsung terkejut dan panik. Raja naga, saya tidak melakukan kesepakatan apapun. Dan saat kembali, kebetulan saya melihat bahwa para penduduk sudah sakit. Mereka mengira kalau akulah yang membawa wabah. Dan orang-orang menuduh kalau aku telah mengkhianati naga dengan melakukan kesepakatan dengan makhluk itu, ujar Aoye.
Aosue pun kemudian menilai kalau masalah ini agak rumit. Ia pun lalu menyuruh orang-orang untuk pergi dan ia akan menyelidikinya secara pribadi. Dan setelah mereka bubar, terlihat Aoye pun langsung memegangi tangan rajanya dan berkata, "Raja Naga, semua yang saya katakan itu benar. Tolong percayalah kepada saya," ucapnya memohon. Dan karena Aosue ingin berbicara hanya empat mata dengan Aoye, Aosue pun memberikan kode kepada Aoling untuk meninggalkan mereka berdua. Melihat saat ini hanya ada mereka berdua, Aoye pun ketakutan. "Raja Naga," ucapnya. Seketika, Aosue pun langsung melepaskan tangannya yang dipegang oleh Aoye dan langsung menarik pedang naganya. Dan wet, Aosue pun langsung mengacungkan pedangnya tepat di leher Aoye. "Aku akan bertanya sekali lagi, apa kau mengkhianati klan naga? Jika kamu berani berbohong, aku akan membunuhmu sekarang juga," ancam Aosue. Aoye pun langsung ketakutan. "Raja Naga, kau bisa mengambil nyawaku jika aku berbohong. Aku bersumpah, aku tidak akan menyakiti siapapun demi bisa hidup," ujar Aoye. Seketika Aosue pun menarik pedangnya lagi. Lalu Aosue pun berkata, "Kau jangan main-main dengan sumpah. Orang-orang di sini sudah tidak mempercayaimu. Kamu sebaiknya pergi ke barat, cari hotel yang bernama Xiangxi Hotel. Di situ ada seorang pria yang bernama Tan Sanzang. Dia akan membantumu," ucap Aosue. "Raja Naga, apa artinya semua ini?" ucap Aoye kebingungan dan membuatnya menangis. Aosue pun langsung memegang kepala Aoye. "Sudahlah, kau ikuti saja kata-kataku. Saat suku naga nanti sudah membaik, aku akan datang untuk menjemputmu," ujar Aosue. "Kamu harus kuat ya," ucapnya lagi. Seketika Aoye pun langsung berlutut di depan Aosue. "Terima kasih Raja Naga atas bantuannya. Aoye tidak akan pernah melupakan kebaikan ini," ucapnya. Dan Aoye pun pergi untuk memulai perjalanannya, guys. Dan Aosue pun hanya memandanginya dan berkata dalam hati, "Tan Sanzang, setiap kali aku mempunyai masalah, hanya dia yang bisa kuandalkan." Scene kemudian berpindah di waktu sekarang. Terlihat Aobing yang sedang mengobati luka Aoyilong. Dan ia pun menyiapkan makanan untuk Aoyilong. Dan terlihat Aosue juga berada di depan pagar besi itu. "Hei Aoyilong, aku akan mengobati lukamu dan menyiapkan makanan untukmu. Gimana? Perlakuanku kepadamu tidak buruk kan?" ucar Aosue di situ. "Jangan bicara omong kosong, aku pantas mendapatkannya. Saya kan sudah bekerja sama dengan kamu. Dan setelah perang naga selesai, kau harus menepati janjimu dan biarkan aku pergi," ujar Aoyilong di situ sambil makan paha ayam yang lezat. Aosue pun lalu menjawab, tapi tampaknya kau melakukan itu hanya untuk akting. Apa setelah ini kau masih berniat akan membunuhku?" Mendengar hal itu, tiba-tiba saja si mata PC itu pun marah. "Akting katamu? Tentu saja aku akan membunuhmu. Kau juga yang telah membuat mataku buta seperti ini," ujarnya marah-marah. Lalu Aosue pun kemudian berkata dengan sok serius kepada Aoyilong, "Aoyilong, dengarkan baik-baik. Saya akan mengatakan sesuatu kepadamu. Aku berharap kau nanti tidak melakukan sandiwara dan kamu tetap bersama semua prajurit naga melewati bencana ini." Aoyilong pun kembali fokus menikmati makanannya dan menjawab apa yang dikatakan Aosue tadi. "Saya tidak punya waktu untuk membicarakan hal ini sekarang. Tunggu sampai aku kenyang. Tunggu lukanya pulih. Baru kita bicarakan nanti." Mendengar hal itu, Aosue dan Aobing pun hanya terdiam dan saling memandang. Sedangkan Aoyilong pun masih saja menikmati makanan yang banyak itu. Dan mereka pun meninggalkan Aoyilong di situ. Scene kemudian beralih, Aosue dengan wujud naganya terbang melesat di atas awan. Ia kemudian teringat Aobing yang berkata, "Aku tahu waktu sangat mepet, tapi kamu belum istirahat sama sekali, Aosue." Mengingat hal itu, Aosue pun lalu berkata, "Hah, aku sibuk. Seluruh dunia sedang menungguku. Tak ada waktu untuk istirahat." Ia pun lalu teringat lagi ketika Aobing berkata, "Kamu sangat percaya diri. Apa kau yakin kakek naga kuno mau turun tangan membantumu?" Mengingat hal itu, Aosue pun berkata lagi, "Tidak percaya diri. Kau kan tahu siapa aku, Aobing. Aku adalah Raja Naga Aosue. Kalau Raja Naga yang turun tangan, pasti sukses dan pasti ada jalan," ujarnya sangat percaya diri. Aosue pun langsung melesat untuk pergi ke kediaman kakek naga kuno. Hingga akhirnya tiba-tiba ia pun merasa lemas. Tubuhnya pun sudah tak kuat lagi untuk terus terbang. Dan ia pun terjatuh menembus awan di bawahnya. Dan terlihat saat ini Aosue pun jatuh dan melayang di udara di pulau atas awan kediaman sang kakek naga Neiza. Ia pun meluncur ke bawah dengan deras dan dua. Ia pun menghantam pulau di situ dan terpental jatuh ke pulau satunya lagi. Dan kini Aosue pun terkapar dan sudah berubah menjadi wujud manusia lagi. Tenaganya pun juga sudah habis. "Apakah aku sudah sampai di tempat kakek naga?" ucapnya dalam hati.
Dan benar, saat ini ternyata Aosue berhasil sampai di tempat kakek naga, guys. Ia pun langsung berjalan mendekat ke rumah kakek Neza. Setelah sampai di depan pintu, ia pun berteriak-teriak memanggil sang kakek naga agar sang kakek keluar untuk menemuinya. "Halo, assalamualaikum kakek tua. Aosue sudah ada di sini untuk bertemu denganmu. Ayolah, keluarlah untuk muncul kembali. Karena ini saat yang tepat untuk menunjukkan keagunganmu," teriak Aosui. Akan tetapi tak ada respon sama sekali dari dalam. Yang ada hanyalah kesunyian. Aosui pun jadi heran dan ia pun memberanikan diri untuk masuk saja ke dalam rumah kakeknya. Dan ternyata pintunya terbuka, guys. Ia pun langsung melihat-lihat isi rumah itu. "Kakek tua, kamu pergi kemana?" Dan setelah Aosui melihat-lihat isi rumah itu, Aosui pun heran ketika melihat kursi bambu di situ. "Hah, kursi bambu? Tampaknya di seluruh rumah hanya ada kursi bambu yang jelek ini. Apakah kakek tidak punya kursi naga?" tanya Aosue keheranan sambil memegang kursi bambu itu, guys. Ia pun seketika merasa sedih dengan keadaan kakeknya. "Kamu itu adalah kakek moyang naga, kakek." Ia pun lalu teringat dan membandingkan dengan kursi singgasana di Istana Laut Timur yang sangat megah dan terbuat dari batu pilihan. Dan ketika Aosue baru menjadi raja waktu itu, ia pun heran dengan dirinya sendiri. "Hahaha, tiba-tiba semua orang memanggilku sebagai Raja Naga Aosue. Benar-benar tidak nyaman di telinga." Ia pun langsung melompat dan duduk di singgasana raja. "Wow, keras sekali dan dingin seperti es. Sama sekali tidak nyaman duduk di sini. Tapi kenapa sang ayah sangat suka duduk di sini ya?" ujar Aosue. Ia pun lalu bangkit dan turun dari kursi. Lalu tiba-tiba saja tetua naga pun datang untuk menghampiri Aosue untuk menegurnya. "Aosue, kenapa kamu tidak sopan pada singgasana raja?" Jelas saja hal itu mengejutkan Aosue. "Hei kakek, aku juga ingin bertanya. Meskipun Anda adalah panatua yang agung, bagaimana dirimu juga tidak sopan dengan seorang raja naga yang baru?" jawab Aosue di situ. Lalu panatua itu pun berkata kalau kursi ini adalah kursi milik ayah Aosue sendiri. Ia pun sekali lagi heran kenapa Aosue memperlakukannya dengan seenaknya sendiri. Mendengar hal itu, Aosue pun langsung menodongkan pedangnya kepada orang tua itu. "Hei orang tua, dinasti sekarang sudah berubah. Mengapa kau berkata atas nama raja tua itu? Apa gunanya? Kau tahu kan, raja naga sekarang adalah aku, Aosue. Aku sangat marah, kursi batu busuk ini tak cocok denganku. Beri aku kursi baru yang nyaman," teriak Aosue yang membuat panatua dan pengawalnya pun sangat ketakutan. Panatua itu pun berkata agar Aosue jangan membuat masalah dan lakukan saja tugas naga dengan baik. Jelas saja perkataan itu langsung membuat Aosue tambah marah. "Hei orang tua, lakukan saja bagianmu. Raja ini bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Segera ganti kursi ini," teriak Aosue dengan marah. Panatua pun langsung memukulkan tongkatnya di tanah dan berkata kalau Aosue sangat lancang sekali. Bahkan jika Aosue adalah raja baru, tapi tetap saja tidak boleh untuk mengganti singgasana sembarangan, ucapnya. Mendengar hal itu, Aosue pun langsung menyabet-nyabetkan pedangnya ketiga orang itu. "Hei, siapa yang lancang? Kau cacingan tua berani-beraninya memprotes raja," ucap Aosue. Dan ia pun terus saja menyabet-nyabetkan pedangnya yang hampir mengenai tiga orang itu untuk menakut-nakuti mereka. "Hahaha, sangat lucu. Hanya begini saja kau sudah ketakutan. Sangat menarik," teriak Aosue gemes kepada mereka. Dan terlihat mereka pun kini berjatuhan karena ketakutan dengan tebasan-tebasan Aosue itu. Aosue pun berdiri di depan mereka lalu berkata, "Hei orang tua bau, jangan buang-buang waktu untuk menasihatiku. Aku tak akan pernah mendengarkanmu," ujar Aosue. Aosue yang marah itu pun tiba-tiba mengangkat pedangnya lagi. "Apa yang harus kukatakan harus dilakukan," teriak Aosue dan jeder. Tak disangka Aosue pun menghancurkan kursi singgasana raja itu, guys. Tetua pun langsung kaget dan berteriak, "Jangan lakukan ini." Tapi percuma saja, saat ini kursi singgasana raja sudah hancur berkeping-keping oleh tebasan dari Aosue, guys. "Untuk apa kau menangisi kursi yang sudah rusak?" tanya Aosue. Lalu tiba-tiba, Aosue pun melihat ada sesuatu di kursi yang telah hancur itu. Dan ternyata itu adalah sebuah surat yang ditulis oleh ayah Aosue. "Mungkinkah ayah sudah mengira kalau aku akan melakukan hal ini?" tanya Aosue. Sambil ia memegang surat itu dan akan membacanya. Dan benar saja, surat itu adalah pesan dari sang ayah untuk Aosue. Di surat itu tertulis, "Aosue, tampaknya kamu sudah menjadi seorang raja naga. Dan saat kau menemukan surat ini, tampaknya kau sudah menghancurkan kursi singgasana raja ya. Kau adalah satu-satunya anakku yang sombong dan berani menentang semua aturanku.
Aosui, anak-anakku memang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan yang paling kukhawatirkan adalah kepribadianmu. Kau sangat manja, sekaligus yang paling lemah. Kau suka memberontak dan membuat masalah. Aku masih sangat marah jika teringat kau membakar kursi naga itu. Tapi pada saat itu kau berkata bahwa suatu saat nanti kau akan menjadi seorang raja naga dan akan menghancurkan kursi ini. Belum selesai Aosui membaca surat itu, Aosui pun menjadi sedih atas kelakuan masa lalunya. Sialan kau ayah, kau sudah menjadi debu, tapi kau masih saja menasihatiku, ucap Aosui. Ia pun lalu meneruskan membaca surat itu. Aosui, kau adalah anakku yang paling membuatku gelisah. Semua kedisiplinan yang kuterapkan kepadamu tidak pernah mempan, hingga aku tidak menginginkan kau tumbuh di dalam ras nagaku. Tapi semakin hari, kelakuanmu malah semakin menjadi-jadi. Setiap hari kau terus saja merusak dan membuat masalah di mana-mana. Bahkan kau sering dimarahi orang. Itu membuatku sangat malu sebagai Raja Laut Cina Timur. Dan sampai hari ini, aku pun masih sangat malu. Hal ini bukan karena pemberontakan yang kau lakukan, Aosui. Tapi aku malu karena aku tidak berani melepaskan dan membiarkanmu menjadi dirimu sendiri. Tulis sang ayah Aosui di situ, guys. Dan setelah Aosui membaca semua surat dari ayahnya itu, Aosui pun lalu menyimpannya di celananya. Melihat hal itu, panatua di situ pun kepo kepada Aosui. Hai Aosui, surat apa itu? Pasti surat dari Raja Naga ya? Apa yang dikatakan oleh surat itu? Tanyanya. Mau tahu aja lu, semua sudah selesai. Scene langsung beralih diperlihatkan masa sekarang yang saat ini Aosui sedang mencari kakek naga kuno. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampiri Aosui. Dan ternyata itu adalah Yuanji, guys. Melihat Yuanji datang, Aosui pun langsung bertanya di mana kakek Neiza saat ini. Yuanji pun langsung menyuruh Aosui untuk mengikutinya. Aosui pun jadi heran di mana sebenarnya kakek naga saat ini. Yuanji pun mengajak Aosui ke sebuah gua yang dalam. Aosui pun tambah dibuat keheranan. Emang iya kakek naga ada di sini? Ngapain? Tanya Aosui. Yuanji pun menyuruh Aosui untuk bergegas karena saat ini kakek Neiza sudah menunggu kedatangan Aosui. Hingga akhirnya mereka pun sudah sampai di tempat kakek naga berada. Dan ternyata itu adalah makam naga bawah tanah. Terlihat saat ini naga kuno sudah berada di tengah-tengah tumpukan tulang belulang naga. Dan tampak tubuhnya mengeluarkan bulatan bola cahaya emas yang sangat terang. Dan terlihat juga tubuh sang kakek pun dipenuhi oleh akar-akar emas yang menempel dengan tulang-tulang yang ada di situ. Akhirnya kau datang juga, Aosui. Kenapa kau lama sekali? Aku takut waktuku hampir habis, ucap sang kakek naga kuno itu, guys. Mendengar hal itu, Aosui pun keheranan. Hampir habis gimana, kakek? Kamu kan leluhur klan naga yang hidup abadi, tanya Aosui. Kakek naga pun langsung menjawab, hei bodoh, aku itu hanyalah kakek naga tua yang sudah sekarat. Makanya aku datang ke sini untuk menggunakan pohon anggur kehidupan agar aku bisa hidup lebih lama. Aosui pun keheranan. Dan terlihat akar emas yang menempel di tubuh kakek itu pun ada yang putus. Lalu tiba-tiba sang kakek pun berkata kepada Aosui kalau kini pohon anggur kehidupan sudah mulai layu. Tapi aku sudah lama menunggu selama bertahun-tahun. Apakah saya bisa melihat reinkarnasi dari naga emas? Sebelum aku sendiri yang akan bereinkarnasi, ucap kakek Neiza. Aosui pun langsung khawatir. Ia pun mendekat dan memegang tangan kakek naga. Jangan bicara sembarangan kakek, semangatlah, teriak Aosui. Sedangkan Yuanji pun hanya diam dan bersedih melihat hal itu. Kakek, bangunlah kakek, ucap Aosui. Lalu kakek naga itu pun berkata, hei anak laki-laki, sejak kamu datang kepadaku, aku menemukan kembali alasanku untuk tetap hidup. Biarkan aku dengan sisa nafas yang terakhir ini memberikanmu sesuatu. Sang kakek pun langsung memegang lengan Aosui yang putus. Seketika akar-akar emas yang menempel di tubuh kakek naga pun menjalar kepada lengan Aosui. Aosui pun langsung kaget apa yang sebenarnya terjadi. Dan terlihat akar-akar itu pun terus saja menjalar dan berkumpul di suatu tempat, yaitu di lengan Aosui. Dan perlahan-lahan akar-akar itu pun membentuk sebuah tangan. Terimalah hadiah kecil dariku ini, ucap sang kakek dengan wajah yang sudah sangat pucat. Yuanji pun terlihat senang melihat proses itu. Hingga akhirnya kini akar-akar emas itu telah bersatu ke dalam tubuh Aosui dan membentuk satu tangan kiri yang utuh, guys. Dan sekarang Aosui sudah punya tangan kiri lagi dengan kondisi yang lebih sempurna dan pastinya sangat kuat. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.